Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada, pegiat media sosial Babi Aldo tampak terlibat perseteruan panas dengan pendakwa Habib Zain Asyghaf. Hal itu terlihat dari video pria bernama lengkap Ali Ridho Asyghaf tersebut. Dalam cuplikan video yang diunggah netizen pengguna Twitter Al-Fajri 22.18.10 itu, tampak Babi Aldo minggu pernyataan Zain Asyghaf. Video unggahan netizen itu juga ikut dibagikan aktivis politik Niko Silalahi, seperti dilihat pada Selasa 7 Desember 2021. Giliran begini lo condong ke Arab, giliran yang lain lo nyalah-nyalahin Arab. Mobil Zain, ujar Babi Aldo dalam video itu. Babi Aldo juga menentang Habib Zain untuk ketemu dan berdebat terbuka tentang pembahasan apapun yang diinginkan penceramah tersebut. By the way, Zain Asyghaf ini laki apa bukan sih? Kalau lo laki, kita ketemu diskusi debat terbuka tentang apa aja yang lo mau. Gue tunggu tuturnya. Ia pun lantas menyinggung soal kepercayaan Habib Zain Asyghaf. Menurutnya, meski sama-sama memiliki nama Asyghaf, namun Habib Zain adalah penganut Syiah. Lo Asyghaf, gue Asyghaf, lo Syiah, gue Sunni, tegasnya. Selain itu, Babi Aldo juga menegaskan, apabila Habib Zain Asyghaf tidak menanggapi tantangannya itu, maka ia akan melaporkan penceramah itu ke pihak berwajib. Adapun jika dirinya yang salah, maka Babi Aldo juga mengaku siap dilaporkan Zain Asyghaf ke aparat hukum. Kalau ini nggak ditanggapi, ya terpaksa kita laporin. Ada pasal hukumnya, siap dipanggil polisi gue. Kalau lo nggak lapor, gue yang lapor. Dan andai kata lo melihat gue salah, laporin dong gue, ujarnya. Berikut tanggapan Habib Zain Asyghaf terkait video sindiran ataupun tantangan Babi Aldo terhadap Habib Zain Asyghaf. Langsung saja kita ikuti videonya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sebenarnya saya ingin menanggapi ini dari awal kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, karena sesuatu hal saya harus menunggu ada keluarga yang sakit di rumah sakit. Malam ini saya baru sempat bicara. Saya ada sedikit ketawa setelah ada kejadian si Aldo dan rombongannya melaporkan saya ke polisi. Anda salah alamat lah kalau mau berketak-berketak gitu. Anda nih sok berlagak, tak mau tercemar nama Anda. Anda ini sudah tercemar. Anda begitu mau melapor, saya bilang sakit jiwa mau lapor polisi. Loh, Anda ini bukan lagi sakit jiwa.
Anda kan sudah berkubu dengan rombongan tuh. Anda mengakui dengan rombongan Rizik. Siapa yang nggak tahu rombongan Rizik FPI itu begundal-begundal pengganggu NKRI? Jadi harusnya itu lebih dari itu lebih pantas. Kalau ikut sabda Nabi itu, orang Nabi itu mensikapi Islam radikal, apa yang disematkan oleh Nabi? Bagaikan anjing neraka. Saya belum aja bilang sama Anda pakai anjing, itu layak kok. Kok baru sakit jiwa? Lagian Anda sok melaporkan urusan pencemaran nama baik. Anda ini kalau itu punya kasus masalah COVID itu Anda bermasalah. Kenapa saya lempar di bicara di YouTube itu? Saya ingin menggugah itu orang-orang yang punya wewenang kesehatan, orang-orang yang mencegah COVID di sini, yang lebih berhak. Ini saya ingin menggugah lembaga yang terkait yang menanganin COVID ini, seperti IDI, Depkes, atau kepolisian. Karena masalah COVID ini masalah negara. Kalau seorang Jerik aja di Bali bisa dipidanakan, yang bagi saya itu masih kecil Jerik bicaranya. Ini gugat sampai ke COVID, katanya ini reaksi, ini sindikat. Berarti Anda menggugat pemerintah. Berarti kerja pemerintah ini semuanya sampah. Saya nggak perlu menggugat Anda. Saya cuma ingin menunggu lembaga-lembaga yang terkait. Jangan dibiarkan yang begini. Lawan tuh Aldo, buktikan. Pagi Anda melapor, saya ketawa aja kemarin saya di rumah sakit. Aduh, ini orang. Anda mungkin mau cari pansos kali, ha? Supaya dikenal. Enggak lah, jangan dengan cara-cara yang licik gitu. Asal Anda tahu, sedikit saya nggak ada takut. Anda berarti nggak kenal saya. Saya ini melawan Islam radikal ini yang dimotori oleh yang dinamain FPI, yang dikomando oleh Rizik itu sejak berdiri FPI. Boleh Anda tanyakan semua kepada orang Arab. Kalau perlu Anda tanya kepada kantor Arab itu, Arabito. Setiap mimbar pertemuan orang-orang Arab atau tokoh-tokoh pasti saya angkat apa? Saya akan melawan FPI Rizik. Bagi saya apa? Saya simpel aja beragama. Tidak ada Islam yang begini. Dengan cara makar, baru satu-satunya Habib yang ada di Indonesia, saya nggak yakin Riziknya apa benar Habib juga. Karena apa? Nenek moyang saya di sini itu tidak ada satu yang seperti Rizik, dakwahnya keras, rampangan. Islam marah, ini apa? Nggak ada. Nabi Muhammad itu terkenal Islamnya damai. Tidak ada marah-marah. Menyampaikan kebenaran itu tidak harus marah. Kalau ada marah, berarti apa? Ada maksud lain. Apa? Mungkin ada yang order ingin mengganggu Indonesia. Masa ingin mengajak orang baik? Lu bangsat gini gak perlu. Ayo baik. Kenapa? Kita bukan ngadepin penjahat, toh. Saya yakin di balik ini semua apa? Anda dan Aldo dan Rizik dan yang lain-lain itu, ada maksud lain. Ini kata pepatah dari Rasul. Karena kebenaran gak perlu dengan marah. Dari tahun berdiri FPI, saya sudah melawan. Dan saya sudah diancam dari teror telepon, teror fisik, saya sudah jalanin. Saya sudah jalanin. Mau Anda melapor ke polisi, saya enggak sedikit bergetar. Saya akan terus lawan. Andaikan hukum negara menyatakan saya salah penjara, saya jalanin penjara. Tapi saya enggak berhenti. Jadi jangan menganggap, ya mungkin saya maklum lah, Anda ini kan anak kemarin sore, si Aldo. Sudah bukan level saya, Aldo ini. Anak kemarin sore baru nongol dari kampung masuk Jakarta. Kowar-kowar, sok intelek. Sok ini. Tantangan Anda itu bagi saya kecil. Jadi salah alamat kalau Anda nantang saya. Sendiri saya melawan FPI. Diteror macam-macam, ditempel stiker jilid-jilidan. Sampai keluarga saya marah. Saya bilang, jangan ikut campur. Ini hak saya sebagai laki untuk menjaga marwah Islam. Ini sebagian Habib ini yang mendukung FPI itu bukan karena Islamnya. Karena tokohnya Habib. Coba kalau ketua FPI itu bukan Habib, enggak ada satu Habib mendukung. Jadi Anda di sini cuma nyembah nasab, saya bilang. Anda duduk nasab itu di atas Islam, bahkan di atas Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Anda permainkan ini agama Tuhan.
Anda suara-suara teriak-teriak takbir apa? Hanya untuk memuja Habib. Jadi saya enggak aneh kalau si Aldoni yang katanya ngaku juga Habib, Anda menyembah Rizik, emang Anda ini sifat jahiliyah ini ada. Mau di zaman Nabi sudah dikritik sifat jahiliyah ini. Kesukuan nenek moyang. Lanjutkan, saya enggak pernah takut kok. Saya sendiri. Berapa banyak dulu saya diancam semua. Saya enggak pernah ada rasa takut. Jadi Anda jangan berpikir Anda ini banyak orang ngomong katanya saya takut-takut. Aduh. Saya gadekan nyawa saya untuk negeri ini kok. Semua orang banyak nasihatin saya, jangan-jangan, enggak ada urusan. Bagi saya, orang diem itu lebih bejat daripada orang enggak bicara. Orang mungkin mengatakan saya kasar, lah saya menghadapi orang-orang brutal, harus lembut. Mensikapi kekerasan, radikalisme, dengan keras itu kelembutan. Enggak boleh basa-basi. Masa menghadapi Islam radikal, halo sayang, enggak nyampe dong. Geprak, kalau perlu. Kalau Anda punya dalil mau jihad, saya juga punya dalil mau jihad melawan Anda. Tidak ada begini-begini. Ini saya lihat baru kemarin pilkada. Jadi kalau Anda katakan salah kalau mana membilang saya itu berbicara anti radikal ini semenjak pilkada Ahok. Dari berdiri FPI, mungkin si Aldo ini belum sampai Jakarta, masih main-main di kampung. Saksikan aja, tanyakan semua orang. Tanya ke kantor Tanah Abang, tuh kantor Arab. Bukan saya membanggakan diri, cuma saya ingin ngasih tahu Anda. Anda salah alamat kalau ingin mengancam saya. Saya enggak, waktu saya melawan semua IP dulu, saya enggak kenal orang. Saya datang dari diri saya sendiri, nurani saya sendiri. Saya berontak. Jadi kalau ada orang menuduh gerakan saya ini katanya disuruh orang, enggak ada disuruh orang. Saya enggak pernah kenal ketemu Pak Jabat, ketemu Jokowi enggak pernah, ketemu Pak Dudu enggak pernah. Saya cuma datang dari diri saya sendiri. Saya punya niat benar. Dan saya yakin benar. Jadi saya enggak pernah ragu dengan sikap saya. Mau diancam hukum apapun saya jalanin. Keluar, saya sikat lagi. Saya bukan pecundang yang kena hukum terus grogi gitu. Enggak, malah saya sambut. Kakek saya itu Al Husain yang di Karbala. Enggak pernah mundur dengan kematian, biarpun mau dibantai. Jadi kalau andaikan saya itu harus takdirnya mati dibunuh, ya asal Tuhan ridho, saya terima. Jadi enggak usah menganggap saya ini penakut, enggak. Sebetulnya saya menanggapin Aldo ini males. Anak kemarin sore saya enggak tanggepin. Karena saya sudah bicara sebelumnya. Setan-setan lebih besar banyak saya lawan. Sendiri saja, saya enggak boleh tanyakan siapa orang. Saya sendiri, sampai saya dikritik semua Habib-Habib. Jangan terlalu keras, biarin. Biarin dengan kekerasan saya sendiri. Bagi saya, orang benar yang diam, tapi dia tidak mendukung kebatilan, itu sama aja dia pelaku kebatilan. Dan bahkan dosanya dua kali, menyetujui orang pelaku kebatilan. Di sini apa? Saya bersikap dari sendiri-sendiri, dari masih saya kuliah. Saya teriak sendiri, boleh tanyakan sama orang, siapa saja. Saya bilang Rizik ini simbol Fir'aun. Islam radikal, bukannya Islam Nabi Muhammad. Kakek saya itu sebelumnya, tidak ada satu punya karakter seperti Rizik. Apa mereka goblok? Tidak ada satu seperti Rizik. Tingkah lakunya, keluar-keluar. Sekarang didukung oleh kelompok-kelompok ini, aduh, Bahar. Saya tahu mereka mendukung apa? Karena nasab aja ini Habib. Bukan karena Islam. Yang tadi saya bilang, andaikan FPI ini dipimpin oleh bukan Habib, bukan orang Arab. Bukan Habib lah. Atau dipikir bangsa Arab non-Habib atau orang lain. Tidak ada Habib mendukung. Anda munafik semuanya. Jadi pembelaan Anda karena nasab. Nasab itu bukan jaminan. Label nasab itu bukan prioritas. Lebih unggul. Kalau nasab itu prioritas, keunggulan, berarti semua Habib se-Indonesia ini cerdas. Semua Habib se-Indonesia ini baik. Enggak, sedikit yang baik. Kenapa saya bilang sedikit? Dari sekian banyak jutaan, paling berapa besinya jadi orang baik? Kalau Habib-Habib sekarang ini saya lihat sudah jauh dari ajaran kakeknya sebelumnya. Kowar-kowar marah, sudah bau Wahabi semua Habib sekarang. Bau Khawarij. Jadi ya aduh, dipikir orang, wah lapor polisi, saya senyum di rumah sakit, aduh, kok penjara, aduh,
Tapi ya saya lawan lah. Justru kalau Anda memasukkan saya polisi panggil saya bisa kick balik itu. Kenapa saya nggak mau lapor? Saya ngapain ngurusin Anda? Saya mau lawan yang lebih besar. Anda ini cuma kuar-kuar di medsos, anak kemarin sore pindah Jakarta. Anda dompleng Rizik, sok membela FPI, saya tahu. Anda ingin mencari komunitas kadrun yang nyembah Rizik, Anda manfaatkan, kebetulan Anda juga katanya Habib. Coba kalau nggak ada Rizik, Anda bukan siapa-siapa. Mungkin masih di kampung sono Jawa Timur. Ngangu kambing. Jadi jangan sok Anda pendekar, saya ikut nasihat Habib Rizik. Loh, nasihat Fir'aun diikutin. Nasihat Fir'aun tuh, lah saya tahu Anda muji Rizik itu, Anda mau ngambil manfaat supaya Anda diterima oleh kelompok-kelompok awam ini yang dibodoh-bodohi oleh Rizik. Adun, Anda saya tahu. Anda mau jual nasab untuk cari nafkah. Jadi ancaman siapapun bagi saya itu enggak kelaku. Kakek saya dulu Al-Husain Sumah mati dibunuh untuk penanggalan. Saya enggak pernah takut. Saya enggak pernah bawa orang. Saya sendiri dari dulu. Saya enggak punya ormas, saya enggak punya apa. Saya sendiri, saya akan bicara kebenaran siapapun, di depan siapapun. Saksikan tanya berapa orang semua. Di depan ulama siapapun saya bilang, Rizik itu sesat dalam Islam. Telah mencemari ajaran Islam. Baru saya bertemu Islam radikal dipegang oleh Habib semenjak ada Rizik. Sebelumnya enggak ada. Enggak ada Habib radikal. Loh, terus mau pakai tolak ukur siapa Anda? Terus membenarkan Rizik itu pakai tolak ukur siapa? Enggak ada contohnya. Lah inilah datang dayang-dayang cecunguk baru, dompleng Habib, nanti juga yang ngundang Rizik, Bahar juga, nanti Habib juga. Saya tahu, ini mendompleng cari makom. Supaya apa? Anda punya umat. Besok-besok lagi apa? Anda manfaatkan. Anda numpuk harta karun. Anda pura-pura pembela Rizik, pembela Islam. Betul enggak? Anda ingin mencari momen supaya orang, saya ini keluarganya Rizik, Habib, Habib, Habib apa bagi saya? Habib Fir'aun semuanya saya bilang. Kenapa saya bilang Fir'aun? Tidak ada nenek moyang saya itu begini, apalagi Nabi Muhammad. Islam kok marah? Katanya Nabi itu Islam rahmatan, rahmatan alamin. Jadi jangan pakai berdalil Nabi itu marah, tidak ada. Si Bahar bilang, Nabi kalau pidato mata merah, ngadepin siapa dulu? Kalau perang, terus Anda pikir Nabi kayak Anda tuh pelatat pelotot dakwahnya. Siapa mau masuk Islam? Jangan dompleng-dompleng Nabi. Kebejatan Anda jangan terus mau disematkan Nabi. Anda tetap bejat. Ini hari saya katakan Anda tuh dajjal semuanya. Anda mengambil momen nih Habib. Anda bodoh-bodohin. Datang dari kampung pindah Jakarta. Wes, dapat nih follower kadrun. Coba kelompok Anda, mana ada orang cerdas? Nggak ada. Tidak ada. Orang waras pasti menolak itu. Anda, Rizik pasti marah menolak. Kalau orang menerima, itu orang bodoh aja, orang awam. Islam apa? Cuma modal sorban gini, teriak-teriak takbir, baca doa pakai bahasa Arab. Isinya Anda itu semua apa? Meludahi Nabi Muhammad. Tidak ada. Jangan bawa Nabi. Tidak usah bawa habaib-habaib. Tidak ada habib-habib. Nah juga itu lembaga yang betul. Nanti saya akan bahas nanti episode yang selanjutnya tentang tuh kekurang ajaran dan kebejatan Bahar Smith. Ini hari saya ingin cuma bicara satu tentang Aldo. Jadi sekali lagi saya bilang, buat yang lain-lain, kalau Anda bilang saya takut tuh salah alamat. Anda nggak kenal saya. Saya nggak ada yang menyuruh siapapun. Tidak ada uang seperak, upeti pun apapun dari siapapun. Saya jalan sendiri. Cuma saya niat untuk NKRI. Saya sudah hidup di sini, makan hidup di sini. Kakek saya diterima, anak bisa sekolah, semuanya hidup di negeri ini. Kalau saya nggak menjaga marwah di sini, saya itu binatang iblis. Kenapa saya Habib mau nyerang Habib? Emang itu saya mau serang. Habib-Habib nggak tahu diri ini perlu saya serang. Dia dompleng-dompleng Habib, tidak boleh keluarga Nabi. Enggak ada itu semuanya. Musuh Nabi juga semuanya keluarganya. Siapa sih yang bela Nabi, keluarga Nabi? Cuma 4 orang.
Hamzah, Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Yang lainnya mana? Enggak ada yang mau berjuang sama Nabi. Enggak usah jual-jual Habib lah. Sahabat yang lain itu apa? Bukan Habib. Salman Al-Farisi, Abu Dzar dari Afrika. Jadi enggak usah klaim-klaim. Saya tahu ini semua. Orang-orang yang mendukung gerakannya Rizik ini FPI. Karena cuma lihat nasab. Itu pun juga sebagian Habib. Banyak juga Habib yang muak sebenarnya. Cuma mereka takut bicara. Nah, saya yang bicara dianggap keras. Saat ini diperlukan. Berapa Habib-Habib itu perlu bicara. Karena diam Anda itu apa? Melegalkan ini gerakan sempalan yang dimotori oleh Rizik. Dipuja oleh Aldo. Disembah oleh Bahar. Ini apa? Dan yang lain-lainnya. Kalau bangsa non-Habib itu seperti Haikal Hasan sama Yusuf Marta, itu dia mendompleng, menjerumuskan Habib. Mereka ini berdua nggak cinta sama Habib. Cuma hanya kepentingan politik, mau didompleng ini Rizik. Tujuan nanti siapa lagi? Ya Anies lagi, sesama Arabnya lagi. Arab ngotot bela Arab. Nah inilah. Sementara Nabi mengkritik Arab. Kata Nabi apa? Arab itu tidak lebih mulia dari ajam orang biasa. Berarti Nabi ini bicara gini apa? Sudah ada kesukuan Arab itu jahiliyah. Kuat kesukuannya. Tidak mungkin Nabi ngomong tanpa alasan. Tidak lebih mulia Arab dari ajam. Berarti memang ada bibitnya. Dan ini hari. Sejarah itu ambillah hikmah dari masa lalu. Karena setiap kejadian itu memiliki kesamaannya. Jadi ini hari ini kejadian ini saya mengulang. Di era Hawarij zaman Imam Ali bin Abi Thalib. Yang teriak-teriak takbir, mengeluarkan penista Islam. Hanya ingin apa? Membunuh kebenaran. Saya juga banyak nasihatin katanya jangan. Enggak. Saya paling enggak suka dinasihatin orang supaya saya jadi banci. Loh, kenapa saya tanya? Saya tanya kepada mereka, benar apa enggak Rizik itu begitu? Islam betul apa enggak begitu? Ya salah. Kenapa kok lo nasihatin gue supaya gue diem? Seharusnya lo dukung dong gue. Jangan bikin saya pengecut. Saya bukan sok jagoan. Tapi kalau untuk kebenaran saya enggak takut. Saya enggak, sebetulnya enggak ada rugi, enggak ada untungnya lah. Melawan Rizik, saya dibenci banyak Arab, banyak Habib. Mungkin muak lihat saya. Mungkin kalau saya ini mati, ini Arab-Arab, Habib-Habib ini bikin acara keagamaan, puji sujud, enggak apa-apa. Saya enggak butuh pujian orang. Yang penting saya di catatan saya di atas orang baik. Keluarga Nabi dulu ya, bang, teo, cucu Nabi, cuma 42. Sekota semua benci. Saya enggak mau ikutin mayoritas. Saya mau ikutin kebenaran. Jadi mayoritas itu bukan tolak ukur kebenaran. Mau di Al-Quran dibilang kebanyakan orang itu yang enggak beriman, no. Sedikit orang yang beriman. Jadi enggak perlu lihat kebenaran ke arah mereka. Terus pendukungnya Rizik banyak, benar. Semua ini kejadian. Al-Husain cucu Nabi di Karbala cuma 42. 10.000 orang menolak. Anda mau ngatakan yang 10.000 itu benar. Ayo. Jadi saya bilang sekali lagi lah. Untuk si Aldo ini yang bukan level saya. Ini saya nanggepin bukan untuk Aldo. Saya ingin menjelaskan orang-orang lain yang melihat Aldo itu segala-galanya. Terus melihat saya takut. Enggak ada takut saya. Aduh. Polisi lagi lapor. Enggak masalah saya. Saya meyakini kebenaran saya dalam keadaan benar. Saya enggak peduli apapun ancaman hukumnya. Jadi monggo. Kalau emang hukum negara mengatakan saya salah, saya ikhlas di penjara. Ikhlas saya di penjara. Tapi bukan berarti terus saya takut diem. Saya serang lagi besok. Selama ada Islam radikal yang dimotorin oleh Habib-Habib ini, saya enggak akan diem menurut saya. Ngapain Anda dari Arab mau datang ke Indonesia, mau jajah Indonesia? Loh, ini sudah Islam, mau masa mau dijajah? Kok sok mengislamkan lagi? Ini sudah Islam. Itu aja mungkin buat yang semuanya. Bukan saya ini sok jagoan, saya apa? Saya berjalan ini hari atas keyakinan kebenaran saya. Tidak ada kepentingan apapun. Jadi segala ancaman apapun bagi saya. Buat Aldo, gak ada apa-apanya buat saya. Itu aja mungkin. Damailah negeriku. Jayalah negeriku. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.